Sabar, sabar, sabar. Yang mau minta tanda tangan sabar ya. Yang mau minta cium juga sabar, jangan berebut. Kemarin sampai ada yang nyium bibir saya ke bawah ya. Saya bingung pulang ke rumah gak bisa ngobrol sama anak istri ya, karena gak punya bibir. Emang bibir saya dari jauh kelihatannya agak maju ya, tapi kalau dideketin malah kayak bambu runcing kayaknya. Oke, puas, puas. Malam hari ini ada temanya Roman Survivor ya. Atau bahasa Inggrisnya petarung cinta. Wow, sama dengan saya dulu ya. Saya pernah dicintai oleh wanita ya. Dicintai lucunya tapi gak pernah cintai orangnya. Tapi never man, gak masalah. Seorang cover baik pantang menyerah. Baik, saya panggil bintang tamu pertama. Ini adalah orangnya manis, tinggi. Ini permintaan pemirsa, dia dihadirkan lagi. Dan dia pengen ketemu saya lagi juga. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dini Aminarti. Say you, say me, say it together. Terserah mau dicium apa? Gak boleh. Oh, gak boleh ya? Bukan muhrim. Ya, bukan muhrim. Nah, mungkin dari pengalaman ciuman waktu pertama kali ya. Begitu habis ciuman nama saya cipika-cipiki pulang rabies ya. Senang, aku ngomong rabies, kamu tertawa. Aku gak ngomongin saudaramu. Oke, apa kabar, Din? Baik. Aduh. Biasanya ada bantal, ada pemisah buat kita berdua. Kalau perlu, kamu rumahmu diambil, taruh sini. Emang saya ini najis muhalado. Baik. Mulak tulap. Itu bahasa Lombok, mulak itu. Apa? Lombok, Lombok itu saudaranya Cobek tuh. Dini, setiap kesini kamu selalu mempesona ya. Padahal kamu sibuk syuting, kejar tayang, sibuk kuliah juga. Selalu nyempetin ke empat mata juga. Lagi kejar setoran apa karena pengen lihat saya? Kangen sama Mas Tukul aja. Waduh. Ada pepatah mengatakan benci tapi rindu ya. Mungkin sebenarnya enggak sebenarnya cuma mau supaya Mas Tukul senang gitu loh. Kan selama ini kan orang pada sebel banget sama Mas Tukul, pada ngegodain Mas Tukul. Makanya aku mau, ya aku kesini karena aku kangen sama Mas Tukul, padahal mah bohong gitu. Salah, Pak. Never man, seorang wanita cantik biasanya apa, seperti apa? Itu, ah. Lo nyentuh-nyentuh kan? Ini. Ini kalau aku sensitifnya di sini loh padahal. Bintang saya itu Libra, Libra seluruh tubuh saya kalau disentuh wanita itu mesti ada sesuatu yang iri loh. Enggak ngomongin kamu loh ini loh. Oh jadi gitu ya. Oke, mulai to laptop atau kembali ke laptop ya. Tapi kamu kelihatan tambah kurus aja apa karena mikirin saya, Pak? Apa ada masalah? Udah enggak usah dipikirin dah. Cowok itu memang begitu. Kadang-kadang habis gelap terbitlah terang atau habis mandi sempat dibuang gitu. Habis gelap terbitlah terang gitu. Gelap terbitlah terang, gelap gulita. Kenapa kamu? Kalau dibilang kurus sih enggak ya, malahan pas aku nimbang aku naik 2 kilo. Masa sih dosanya kali yang 2 kilo itu? Iya, nanti kan. Enggak apa-apa, pukul enggak apa-apa. Mau milih yang mana, sini boleh, sini boleh. Enggak masalah, masih dipegang sama kamu, berarti ada energi. Ini enggak tahu. Mbak Dini perlu pacul. Ada enggak? Kan buat nyentuh Mas Tukul mesti pakai pacul. Ya berarti kasihan saudaramu untuk pukul-pukulan. Gimana, Din? Mikirin cowok apa? Enggak sih, enggak ada yang dipikirin, mungkin karena emang capek aja kali ya. Jangan cari cowok yang cakep tuh biasanya menyakitkan. Maksudnya sampai pukul aja? Ya, bukan begitu, saya mewakili orang-orang jelek, kasihan dia. Kembali ke laptop. Dini ya, saya dengar-dengar hubungan kamu dengan adik saya si Fardan ini lagi ada masalah. Jadi, siapa sih sebenarnya orang ketiga itu? Kamu. Kalau saya dibandingkan dengan Fardan ya Fardan lewat depan rumah saya.
Bukan mukanya. Oke, kembali ke lab atau mulak to lab. Dini, terus kenapa Fadan gak kesini nemenin kamu? Pasti karena dia kurang sayang sama kamu. Apa memang dia mau pacaran sama orang lain lagi? Sebenarnya sih dia mau adil aja supaya Mas Tukul bisa berdua sama aku gitu kan. Tapi sayangnya ada dia sekarang di sini sama aku. Siapanya? Fadan. Fadan itu nama saya jauh lah, jauh lah. Namanya aja Fadan. Fadan itu nama apa? Kalau bahasa Spanyol itu tumbuh-tumbuhan Fadan. Mas, orang hati-hati loh. Apanya? Hati-hati kalau ngomong. Lah nama Fadan. Bisa bikin orang tersinggung loh, Mas. Fadan sama Wajan kan saudara. Kalau ada orangnya berani enggak? Oh, iya. Ya kalau hanya untuk kompetisi secara sehat, no ferment. Coba. Sekarang Fadannya ajak ke sini coba. Ya. Mana? Dan? Dan, dia yang angkat tangan loh. Dan. Apa kabar, Dan? Ya, yes. Sini Dan, sini. Yeah. Kayak alam taman gitu. Ada. Walau potongan kayak lampu taman aja. Jauh dong. Ketemu lagi Dan ya. Udah berapa kali kesini berarti? Ya. Dua lah cukup. Please. Kamu tambah cakep loh, waktu datang pertama kali di Empat Mata tuh gak jelas mukanya loh. Sekarang malah apalagi. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Empat Mata.